Assalamualaikum semua. I like turtles. Bertemu lagi kita kembali di dalam AMBN Channel. Okay, pada hari ini mungkin tak ada game bola. Mungkin esok lusa ada game bola. Tapi aku akan buat throwback balik untuk itulah Piala AF Suzuki tahun 2015 yang throwback kita pergi final Vietnam. Kita lawan Vietnam di final. Mungkin orang tak nak buat reaksi throwback ni. Bagi aku, aku nak ingat semuanya throwback. Throwback-throwback yang kita pernah lalui sebagai pasukan yang tak dipandang oleh Asia-Asia lain, dan kita kejutkan pasukan lain-lain yang itulah. Okay. Apapun, aku buat video ni kerana aku minat. Aku tak minat untuk buat duit untuk semata-mata to me. Aku nak subscribe, aku nak buat orang gembira tengok bola, dan aku suka bola, aku minat bola. Jadi apapun aku tak pandang pun, jadi aku buat untuk minat aku buat video, minat aku untuk bola. Jadi apapun, kita teruskan reaksi Malaysia lawan Vietnam di AF Suzuki final first leg. Okay, atau di tempat kita lah dulu. Mari tengok. Ciao. Okay semua, mari kita saksikan untuk game Malaysia lawan Vietnam throwback tahun lepas final di tempat kita sendiri. Okay, mari kita throwback. Jom. The eye in the AFF Suzuki Cup don't discount the ever-improving Malaysians. The two teams meet tonight at the Bukit Jalil Stadium with the home side riding high after beating pre-tournament. Masa ni memang penuh-penuh gila cakap. Masa ni penyokong Malaysia memang memberikan harapan 100% kepada pasukan yang mereka sayang sendiri. Okay. 100%. Bukan orang lain. 100%. Ekor harimau Melaya pun datang. Kita sayangkan negara kita. It's all to play for. The cauldron went quiet midway through the first half. Quality video. Oh, masa ni telah mengecewakan, gol yang mengecewakan untuk pasukan Malaysia sendiri. Dan kita dikecewakan lagi dengan gol Vietnam yang secara tiba-tiba datang. Tetapi bukan masa untuk kita koyak atau kalah, tapi bergantung pada diri sendiri. Kalau kita datang untuk menyokong bola, dan pada mana minit ke 36 gol dijaringkan oleh pertahanan Perak sendiri yang memberikan kita semangat lagi untuk berada. Dan gol kebangkitan untuk Safawi Rashid, free kick yang paling menarik dan padu, dan telah membuatkan keeper Vietnam sendiri terkejut, dan telah membuatkan keeper Vietnam itu sendiri bolos, dan kita berjaya meneruskan maruah kita terhadap Vietnam, dan kita mampu menyaingi pasukan Vietnam yang agak memberangsangkan mereka punya prestasi sendiri. Dan kita ada banyak serangan untuk menjadikan gol. Dan ini cubaan serangannya dan kecekapan keeper Vietnam iaitu Dang Van Lam. Mungkin kita akan rasa di kita lemah. Tapi bukan masa lemah, tapi kita masih kuat. Okey, pada perlawanan tadi kita dah saksikan throwback yang di mana pasukan kita okey. Kita kalah. Okey. Kita dari segi serangan kita agak tak macam Vietnam. Mereka bermain dengan lebih banyak passing bagus dan ada pemain-pemain orang yang ada skill. Tapi apa kurangnya, kita ada skill juga. Jadi pendapat aku di dalam keseluruhan permainan Malaysia yang pada tahun lepas memang
agak mengejutkan bahawa kita telah sampai final. Kita kalahkan Thailand. Okay. Dan apa-apa pun kita aku akan buat video yang kedua di second leg, dan aku akan cari apa kesalahan dari segi permainan Malaysia masa tu kan. Bahawa masa ni aku rasa game bagus, kita boleh fight. Tapi di second leg nanti aku tengok throwback balik. Okay, aku akan buat sekali video dua sekali, dan sama-sama kita tengok, sama-sama kita ingat balik kenangan kita, dan pahit manis kita kalah dengan pasukan Vietnam sendiri. Aku pun jangan lupa untuk share dan like dan subscribe untuk video aku. Kita minat bola, kita sama-sama rakyat Malaysia, kita sama-sama sebagai penyokong sokong pasukan kita, tak kira kalah atau menang. Assalamualaikum. It's caught in the crossfire.